Liga Voli Korea, Megawati Hangestri satu tim dengan pemain Thailand di All-Star V-League. Satu tim dengan Pon Pun Getpart dalam tim All-Star V-League atau Liga Voli Korea Selatan. Megawati Hangestri, pevoli Indonesia yang memperkuat Jung Kwanjang Red Spark bakal tampil di All-Star V-League atau Liga Voli Korea Selatan di Samsan World Gymnasium di Incheon, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024 pukul 15 waktu setempat atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pon Pun Getpart adalah setter Huasong IBK Altos. Dia pernah bermain di Proliga 2018/2019 dan 2021/2022. Megawati dan Pon Pun Getpart merupakan rival di kompetisi voli di Indonesia tersebut. Saat itu, Megawati membela Jakarta Pertamina dan Pon Pun Getpart pernah membela Popsivo Polwan. Kim Yeon Koung, bintang Hankook Pink Speeders, termasuk dalam jajaran pemain untuk main di All-Star V-League tahun ini. Kim Yeon Koung jadi pemain dengan jumlah voting tertinggi, yakni mencapai 39,813 dari total 59,117 pemilih. Dalam All-Star V-League nanti terbagi dalam dua tim, yakni Kastar dan Vestar, tim putra dan dua tim putri. Tim voli putri untuk All-Star V-League 2024. Kastar, Yang Hyo Jin, Kim Da In, Moon Jeon Won, Kang So Hui, Jong Ji Yoon, Lim Myong Ok, Kim Se Bin, Giselle Silva, Lee Da Hyun, dan Kim Ji Won. Vestar, Megawati, Kim Yeon Koung, Pon Pun Getpart, Choi Jong Min, Kim Soo Ji, Park Jong Ah, Pyo Seung Ju, Oh Ji Yang, Yong Hye Seon, dan Yasmin Bedard Gani. Megawati Hangestri mendapat kesempatan tampil dalam laga All-Star Liga Voli Korea Selatan yang akan berlangsung pada masa jeda antara putaran keempat dan kelima. Berikut jadwal All-Star Liga Voli Korea. Pada akhir pekan mendatang, Megawati bakal melakoni penampilan spesial. Jika biasanya pemain kelahiran Jember itu mengenakan kostum Daejeon Jung Kwanjang Red Spark, maka kali ini Megawati bakal tergabung di tim All-Star. Jadwal pertandingan All-Star Liga Voli Korea bakal berlangsung pada Sabtu, 27/1, di Incheon Samsan World Gymnasium pukul 15 waktu setempat atau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Liga Voli Korea saat ini sedang libur, sejak tanggal 20 Januari hingga tanggal 30 Januari mendatang. Kali terakhir Megawati berlaga adalah saat membawa Red Spark menang atas IBK Altos pada Kamis 18/1. Dalam laga All-Star nanti, Megawati akan tampil bersama-sama dengan deretan bintang bola voli dari Korea dan luar negeri yang berlaga di negeri Ginseng pada musim kompetisi tahun ini. Megawati akan bergabung di tim V-Star yang akan berhadapan dengan tim K-Star pada laga All-Star. Megawati akan berada satu tim bersama Kim Yeon Koung yang mendapat julukan Ratu Voli Korea, serta pemain asal Amerika Serikat Yasmin Bedard Gani, dan salah satu andalan Thailand Pon Pun Getpart. Pemain timnas voli putri Indonesia itu berharap bisa mengeluarkan penampilan terbaik dalam pertandingan All-Star. Mungkin ingin menampilkan yang terbaik saja. Di situ kan kayak seru. Aku kan baru pertama kali di V-League juga, terus tiba-tiba terpilih All-Star. Terima kasih yang sudah memilih aku, ujar Megawati dalam saluran YouTube Red Spark. Megawati baru akan kembali membela Red Spark di Liga Voli Korea pada tanggal 1 Februari. Pada laga pertama putaran kelima itu Red Spark akan bertemu IBK Altos. Target Megawati Hangestri di laga All-Star Liga Voli Korea, Megatron siap headshot lagi. Megawati Hangestri Pertiwi mengungkap targetnya di laga All-Star Liga Voli Korea 2023/2024. Diketahui, Megawati yang kini membela Red Spark masuk daftar pemain di laga All-Star Liga Voli Korea Selatan 2023/2024. Ya, Megawati menjadi salah satu pemain yang terpilih untuk tampil di laga All-Star pada tanggal 27 Januari mendatang. Berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Megawati bakal beraksi di laga All-Star dengan membela tim V-Star. Di tim V-Star, Megawati bakal satu tim dengan Pon Pun, Yasmin Bedard Gani, bahkan akan bermain dengan sang idola, Kim Yeon Koung. Dalam sebuah wawancara di akun YouTube Red Spark, Megawati lantas mengutarakan targetnya di laga All-Star. Pemain berjuluk Megatron tersebut mengaku antusias dan siap menampilkan yang terbaik. Mungkin ingin menampilkan yang terbaik saja. Di situ kan kayak seru. Aku kan baru pertama kali di V-League juga, terus tiba-tiba terpilih All-Star. Terima kasih yang sudah memilih aku, tambah Megawati.
Bukan tak mungkin, Megawati bakal melesatkan headshotnya lagi. Mengingat dalam beberapa laga sebelumnya, headshot Megawati sukses membuat lawan terkapar. Terbaru, Megawati bahkan berhasil meraih MVP di laga Red Spark vs IBK Altos. Lebih lanjut, di laga All-Star nanti setiap pemain diminta melakukan selebrasi atau perayaan setiap kali mencetak poin. Hal tersebut tampaknya juga sudah dipikirkan Megawati. Pevoli asal Jember itu mengaku sudah memiliki selebrasi yang akan ia tampilkan saat berhasil mencetak poin. Ada dong pastinya, pastinya semua punya seremoni, tapi tahulah. Siapa tahu aku bisa seremoni, ujar Megawati. Diketahui, laga All-Star memang menjadi agenda rutin yang diinisiasi oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan KOVO. Untuk pemain yang berhak bertanding di laga All-Star ditentukan melalui sistem voting dan rekomendasi tim ahli. Sedangkan untuk Megawati, ia terpilih masuk tim All-Star berdasarkan rekomendasi tim ahli. Sementara itu, Kim Yeon Kyung yang membela Pink Speeders menjadi pemain dengan suara terbanyak. Dalam sistem voting yang telah dilakukan, Kim Yeon Kyung meraih suara mencapai 39.813 suara. Soal pembagian tim, para pemain yang terpilih akan dibagi ke dalam dua kubu, berkaca dari hasil pencapaian musim lalu. Kastars berisikan pemain-pemain dari tim peringkat 1, 3, dan 5. Sedangkan V-Stars diperkuat pemain yang berasal dari tim peringkat 2, 4, 6, dan 7. Daftar pemain laga All-Star Liga Voli Korea Selatan 2023 per 2024. Tim Kastar, Outside Hitter Opposite. 1. Moon Jong-won, Kim Cheon Korea Expressway High Pass. 2. Kang So-hui, GS Caltex Seoul KIXX. 3. Jong Ji-yoon, Suwon Hyundai E dan C Hillstead. 4. Giselle Silva, GS Caltex Seoul KIXX. Middle Blocker. 1. Yang Hyo-jin, Suwon Hyundai E dan C Hillstead. 2. Kim Se-bean, Kim Cheon Korea Expressway High Pass. 3. Lee Da-hyun, Suwon Hyundai E dan C Hillstead. Setter. 1. Kim Da-in, Suwon Hyundai E dan C Hillstead. Libero. 1. Kim Myung-ok, Kim Cheon Korea Expressway High Pass.